orang adab kan? Khalilul adab. Nah, kira-kira itu. Tadi kan udah ada karakter, udah ada akhlak, ada personality, moral. Yang dipakai dalam istilah ini kan karakter ya. Jadi kualitas moral, kualitasnya yang membedakan satu sama yang lain. Kalau mau pakai istilah itu silakan. Ya. Kalau karakter, ada etika Bu ya, satu ya. Etika itu bagian dari filsafat ilmu tentang perilaku, kaitannya baik dan buruk. Pertimbangannya logika. Logika. Jadi kalau di barat itu, kalau anak remaja sudah berusia 18 tahun, ya 18 tahun ya Pak ya, 18. Itu dia punya hak sendiri. Kalau anak perempuan misalkan masukkan laki-laki lain ke kamar dia, hak dia. I am 18 years old. Saya sudah 18 tahun punya hak. Kalau kita yang di Islam ini, sampai kayak kita ini juga masih anak kan, kata orang tua kita. Ya, sampai kita juga tetap anak. Masih juga dinasihati. Masih juga kurangkah uangnya, masya Allah mau nangis. Saya pernah S3 itu kan perlu uang banyak, tapi kan saya sudah pegawai pada waktu itu ya. Ditanya, saya mau izin sama ibu, uangnya ada nggak untuk SPP? Masya Allah, seharusnya kita yang ngasih. Masya Allah, orang tua itu. Maka kalau ada masalah dalam hidup, bisnis nggak lancar, coba lihat hubungan kita dengan orang tua. Mumpung dia masih hidup, berbaktilah. Kalau sudah meninggal, caranya? Boleh doa. Tapi kalau kita punya yang bentuknya fisik, sedekah. Nah, itu sedekah spiritual. Sedekah kan kita punya, ini duit kita ya. Sedekah. Nah, itu kita doa. Ya Allah, kalau engkau terima ini sedekah dariku dengan keikhlasan, bukan karena ria. Kalau ria, percuma Bu. Itu kalau sedekah ya Bu ya. Ini mohon ampun pada Allah rahasia. Enggak ada dalam kurikulum. IAIN, di pesantren enggak ada. Itu kalau sedekah yang tulus ikhlas itu kayak kalau makhluk orang, kalau laki dia ganteng sih. Kalau perempuan cantik sekali. Tapi kalau ibu ria, penggal kepalanya, copot tangannya, cantik juga kalau ada kepala gimana? Kan? Maka la tubtilu sadaqatikum bil mani wal adza. Jangan hancurkan sedekah-sedekahmu itu dengan diomongin tuh. Boleh kalau untuk dakwah. Kalau sininya kuat enggak apa-apa. Nih saya sedekah 500.000. Dalam hatinya biar yang lain juga ngikut karena Allah kan gitu. Enggak apa-apa, boleh kan ada orang yang kuat. Tapi kata Allah, in tukhuha wa tuktuha lil fuqara, itu lebih baik. Kalau sembunyi-sembunyi dan diberikan kepada pemiliknya itu lebih baik.